masih di BLA 4 ya. Hari ini gue kumpul sama Kenari Mania dari Bandung. Iya, Putra Sejati Team. Apa namanya? Putra Sejati Team, asli. Mana gue lihat kenarinya, udah sering masuk nih bang? Ya sering lah. Ini namanya kenari standar apa nih? Standar kecil. Standar kecil segini? Iya lah. Buset dah. Widih gile. Gue mau nanya sama lu bang, ini dia makanannya pakai pir, pakai ini, lu makan buah gak bang? Nah, jangan burung doang lu kasih buah, lu kagak. Lu makan buah gak gue tanya? Buah lah. Kalau makan buah. Bangman dia. Biasanya kalau main burung, burungnya mah diistimewain makan buah. Makan inti, lu makan buah enggak gitu intinya? Iya. Emang, tetap. Bang, ini kok menu lomba lu kok banyak banget sih? Sawi iya. Sengaja. Emang apa? Buat dia kenyang aja. Oh, justru harus kenyang kenari. Biar dia milih dia mau nyapaan gitu. Iya, gitu. Oh, kalau hariannya dia pakainya apa? Buah, sayur atau apa? Timun sama sawi aja. Oh, itu dikasih dua-duanya apa salah satu? Dua-duanya. Kadang dua-duanya, kadang satu-satu. Sawinya sawi apaan? Sawi senok. Sawi senok apaan sih? Ini pak coy, pak coy. Oh, pak coy. Kalau enggak itu sawi biasa tuh ya? Iya, sawi biasa itu bisa. Kenapa harus kalau timun pakai tiap hari? Iya. Timun tuh fungsinya buat apa sih? Gua lihat kalau kenari-kenari tuh. Oh. Kalau kenari birahi itu kayak gimana contohnya? Kalau kenari birahi. Enggak, di rumah mah enggak kelihatan ya? Kelihatan enggak? Kebanyakannya nabrak tiga tangan. Oh, kalau birahi justru kelihatan di rumah. Iya. Kelihatannya gimana ciri-cirinya? Manggil betinanya. Oh, ada. Oh, emang di betin di rumah ada betina? Enggak ada, cuma. Oh, suaranya. Oh. Makanya justru harus pakai inian. Bang, sorry, Bang. Oh, iya. Makanya harus pakai itu, pakai timun. Pakai timun. Oke. Gua mau nanya kalau hariannya polosan apa campuran? Polosan. Kalau sekarang lu polosan apa oplosan? Oplosan. Sekarang dia oplosan, friend. Dulunya polosan, sekarang oplosan ya. Iya. Udah gede pokoknya ada dua. Ini enggak ngapa-ngapa ini, mau turun diliatin. Enggak bunyi nih, bukan biasa aja kan. Ini bukan murai. Oh iya, bukan murai benar. Bunyinya di gantangan itu, Mi. Oh gitu ya? Kalau di bawah gitu. Kalau di bawah bersahabat. Oh, kalau di gantangan mah aja. Ini penilaiannya tuh yang dicari dari lagunya, durasinya atau gimana sih kalau kenari itu? Kira-kira lagu, durasi, gaya, uang. Lu males banget mulutnya. Kagak juga lah kalau uang juga kalau burung kagak kerja mah. Gua mau nanya, emang harus dia tangkringan dua? Harus. Kalau atas bawah dia ke depan. Oh, jadi disampingin begini. Kalau hariannya begini apa atas bawah? Atas bawah. Oh, ini settingan nih baru ini. Baru nih settingan. Oh. Kalau harian lu pakai polosan. Kalau pas mau lomba lu pakai campur tuh ya. Oh, berarti kalau itu kenari sip doang ya. Iya. Ini apa nih? Ini grit. Oh, pakai grit ya. Biar ngapa? Berarti, biar enggak ya asinan aja. Oke, gitu. Asinan aja dia. Berarti Cemilannya. Keren banget ya kenari yang cemilannya buah gituan. Lu kok enggak pakai telur puyuh? Enggak, beda. Tiap burung beda kan karakternya. Settingan setiap orang tuh beda-beda. Kalau lu pakai ini, pakai telur puyuh. Iya. Hariannya enggak berarti? Enggak lah. Lomba aja. Biar naik birahi berarti ya kalau pakai telur puyuh ya? Enggak, stamina. Lalu kenapa enggak pakai? Lu gantinya apa? Gantinya itu buah pir. Pernah lu pakai itu emang ada masalahnya? Ngaco. Keluarnya enggak panjang. Oh, ngaruhnya gitu ya. Kalau lu bisa enggak pakai itu, pengaruhnya di apaan? Pas gaya main. Dobolannya gitu. Jadi keluar gitu kalau udah pakai telur puyuh. Kalau dimurai roll tembak cepat nih. Kuat gak sih kenari itu dalam penjemuran? Masa penjemuran itu kuat gak sih? Kuat gimana? Maksudnya kuat jemurnya gitu. Berapa lama lu jemur? Sejam. Lu setengah jam. Tapi tiap hari harus kena jemur? Iya, harus ya. Enggak. Lu enggak? Kalau lu harus wajib. Berarti kalau harian tuh memang beda-beda juga ya? Gua nanya sama lu. Ada jemur juga? Jemur ini pasunya burung main jemur. Oh, lu mah enggak? Berarti bangun subuh dong, Bang? Masuk YouTube mah bilangnya masuk salat subuh. Subuh, gua tanya dulu dia ngembunnya jam berapa? Kemarin kita pernah nanya ya, ngembunnya jam 6. Cuma bukan ngembun, lu ngembunnya jam berapa? Jam 5. Oh iya, berarti tahajutan dulu. Iya. Kelihatan mukanya. Aku lebih parah tahunya itu jam 1. Lu mah tapak lu. Buat ngeronda itu buru. Iya, lu mah ngeronda, bener.
lu settingan lomba main kerodong apa main kerodong apa ablak? Kerodong. Kerodong. Oh, kerodong enggak di track. Ini sistem jumper. Oh, apa tuh? Di track. Oh, wajib. Nah, ini kan lu enggak di track, lu ketemu ini enggak ngapa-ngapa. Soalnya kebiasaan di rumahnya gini. Punya berapa emang? Lumayan. Kemarin laku sama Ivan Sam. Oh, berarti lu ikut Ivan Sam dong? Enggak. Laku. Oh, enggak boleh begitu. Mantep dong. Bukar-bukar, Mei. Gue mau nanya, kenari itu sampai berapa sih? Kalau yang udah juara, harganya kisaran sampai berapa? 30. 30? Ih, padahal kayaknya apa lombanya tiketnya enggak terjadi. Oh ya. Mas, wih mantep dong. Keren. Karena tiket enggak terlalu mahal ya. Ini mah amplas ya? Bukan? Bukan. Mantap, mantap. Lu laku 20. Mantap. Beli mah 500 ribu ya? Oh. Umi suka gitu ya? Cuma ngelebihin gua. Aduh. Belinya berapa? 200 ya? Ya Allah. Lakunya 20. Wow, keren lu. Lu harusnya bangga. Nih, kenapa? Kalau mau ini goblok, kalau mau yang stabil ini. Cepat nih. Itu PDI. Ini berarti settingan lombanya pokoknya dia main simple ya. Apa? Simple. Oh gitu. Paling simple settingan. Wajib mandi, udah mainnya udah aja. Oh gitu. Sayuran udah aja. Oke. Oke, Pren. Udah jelas nih ya, kenari komunitasnya dari Bandung. Semoga lu juara. Amen. Yang masuk poin udah juara belum? Belum, sekarang yang naik yang... Ikut tim siapa lu? Enggak ikut tim siapa-siapa. Oh, sendiri aja? Iya. Mantap. Siapa aja. Tadinya mau ucapin serjol. Iya. Kasih nih gue bawa capnya, baru mau gue bilang. Ya udah, ucapin aja. Ayo, ntar gue ucap ya. Oke, thank you. Sukses, nanti gue ucap dulu. Jangan di sini, ntar gue diledekin. Halo aja. Oke, thank you. Sukses ya. Salam Kicau Mania. Dadah.